bisa dijelaskan kita punya tugas-tugas di usnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo terkait dengan bidang yang Ibu jalankan di Dinas Pendidikan. Terima kasih. Jadi di Dinas Pendidikan ini ada 5 bidang. Pertama bidang sekretariat, kemudian bidang kopi, bidang dikdas, bidang dikmenjur, dan yang saya tempati yang kelima adalah bidang pengkajian dan perencanaan pendidikan. Jadi untuk bidang pengkajian perencanaan pendidikan, di sini membawahi 3 seksi. Pertama seksi perencanaan, kemudian seksi pendataan, yang ketiga adalah seksi monitoring dan evaluasi. Untuk seksi pendataan, di sini semua data sekolah sentralistik pengelolaannya di bidang pengkajian dalam hal ini dikelola oleh bidang seksi data. Jadi data yang ada untuk Dinas Pendidikan fokus pada pengkajian perencanaan pendidikan. Jadi sekiranya ada instansi lain yang mitra dengan Dinas Pendidikan membutuhkan data yang akurat atau yang valid, maka dianggap sah data itu ketika datanya diambil di bidang pengkajian perencanaan pendidikan, dalam hal ini seksi data. Nah, kemudian seksi perencana, di sini untuk seksi perencanaan pendidikan merencanakan apa-apa yang ada yang akan dilakukan pada Dinas Pendidikan, karena di sini kopnya makro. Hubungannya dengan proyek perubahan yang saya lakukan di sini perencanaan sudah dipusatkan perencanaan pada pengkajian perencanaan pendidikan. Kemudian monitoring dan evaluasi ini artinya memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan program-program yang ada di lapangan. Ya, Ibu sedikit ada kaitannya Bu untuk kalau di sekolah Bu di bidang ini Bu. Hubungannya dengan pengkajian dan perencanaan pendidikan di sekolah sangat terkait. Dalam hal ini terkait dengan pendataan. Saya katakan tadi bahwa sekarang data itu dikelola sentralistik di pengkajian perencanaan pendidikan. Sebelumnya data itu dikelola di bidang sekretariat dalam hal ini perencanaan, tetapi setelah ada proyek perubahan, maka itu diubah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu serta bagaimana bisa mendapatkan data yang valid. Jadi di bawah UPTD itu rekapitulasinya di UPTD, nanti UPTD langsung menyerahkan mulai dari PAUDNI, Dikdas, dan Dikmen itu dikelola datanya di bidang pengkajian.